Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya Kang Wahyu Studio. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana cara menggunakan HTMX ya. Jadi HTMX ini adalah teknologi terbaru dari HTML. Oke, sekarang mari kita baca tagline dari HTMX ini, yaitu High Power Tools for HTML. Oke, jadi di HTMX ini sendiri dia sudah bisa mengakses AJAX, CSS Translation, WebSocket, dan Server Send Event langsung dengan melalui HTML hanya dengan menggunakan atribut bawaan dari HTMX ya. Jadi sekarang kita sudah bisa membangun web modern yang sangat sederhana hanya menggunakan HTMX. Dan si HTMX ini sendiri dia mengklaim bisa mereduce codingan sekitar 67% dia compare dengan React ya. Dan motivasi dibuatnya HTMX ini sendiri yaitu karena zaman dulu kala kan waktu kita ingin mengakses HTTP request, kita pasti wajib lewat form, terus kita wajib menggunakan event on click dan event submit, lalu kita hanya bisa menggunakan get dan post dan lain-lain ya. Dan hal itu semua akan dipermudah oleh HTMX sekarang ya. Jadi langsung saja kita buat projectnya. Di sini saya membuat folder bernama HTMX Project, lalu saya masuk ke VS Code. Saya membuat file baru bernama index.html. Oke, sekilas pembuatan HTMX ini sendiri tidak ada bedanya ya dengan cara penulisan HTML yang lama. Saya akan membuat sebuah button bernama Click Me. Saya akan membuat tampilannya menjadi di tengah-tengah terlebih dahulu agar enak dilihat. Oke, di zaman dahulu kala kan waktu kita ingin mengakses HTTP request misalnya get, post, put, dan delete, kita kan biasanya mengakses lewat text script ini ya. Kita biasanya membuat function terlebih dahulu di dalam sini. Contoh misalnya ada function get data, ada function put data, ada function post data, dan ada function delete data ya misalnya ya. Lalu dulu kita juga panggil function on click kan dalam sini kan untuk memanggil functionnya. Tapi sekarang kita tidak akan menggunakan ini lagi. Sekarang kita akan meminimalisir penggunaan JavaScript dengan menggunakan HTMX. Dan penggunaan HTMX ini sendiri ada dua cara ya. Pertama, kita bisa langsung download saja si HTMX ini, lalu kita tempel, atau kita langsung tempelkan saja link si scriptnya ke dalam HTML ya. Oke, langkah kedua kita akan coba langsung hit API dari JSON ya. Ini bayangkan saja kita sudah mempunyai backend-nya. Di sini saya menggunakan free API JSON yang free. Kita langsung bisa mengaksesnya. Langkah selanjutnya kita buka dokumentasi HTMX-nya. Kita cari tahu bagaimana cara memproses get data itu bagaimana. Ternyata hanya menggunakan atribut hx strip get. Kita sudah bisa mengakses HTTP request secara metode get ya. Dan menurut saya ini sangat magic sekali ya. Karena hanya dengan menggunakan atribut tambahan saja, kita sudah bisa mengakses dengan metode get ya. Kita cek di network. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kita sudah bisa mengakses API yang free tadi dengan hanya cukup menggunakan HTMX.
Oke, sekarang kita akan coba komen si HTMX-nya apakah masih bisa berjalan. Dan ya, sekarang kita tidak bisa menggunakan tanpa HTMX ya. Jadi menurut saya HTMX ini sangat magic sekali sih. Selanjutnya di HTMX ini juga ada atribut HX trigger, fungsinya yaitu untuk men-trigger. Misalnya kalau kita ingin hit API trigger by on click, maka kita tulis klik seperti ini ya. Dan misalnya kalau kita ganti triggernya berdasarkan change, maka dia tidak akan ke-trigger ya. Karena on change industry untuk hanya untuk inputannya. Jadi kalian bisa menuliskan untuk trigger hx post untuk post, hx put untuk kita mengput data atau delete menggunakan hx delete ya seperti ini. Selanjutnya saya akan coba membuat inputan baru untuk memperjelas kepada kalian semua. Di sini saya akan coba menggunakan HX trigger yaitu berdasarkan event by change ya atau on change. Oke, sekarang kalian coba perhatikan baik-baik waktu saya mengetik sebuah inputan, maka dia akan men-trigger ya. Karena kita triggernya berdasarkan on change. Lalu selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh lagi yaitu HX target ya. Jadi si HTMX ini sendiri nantinya akan langsung mengarahkan, misalnya waktu kita selesai memproses sebuah API, dia akan langsung menargetkan, dia akan ditampilkan kemana ya. Di sini saya memberi contoh, saya akan menargetkan API itu ke dalam ID test ya. Oke, sekarang HX targetnya sudah berjalan sesuai dengan keinginan kita ya. Dia sudah masuk ke dalam ID test. Kalian juga bisa mempelajari semua dokumentasi yang ada di HTMX ini ya. Contohnya misalnya ada CSS Translation, juga ada WebSocket ya. Jadi di HTMX ini sudah support WebSocket. HTMX juga sudah support security ya. Jadi dia ada fitur atribut yaitu HX Disable seperti itu. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya kali ini. Apabila kalian masih kurang paham dan mengerti tentang HTMX ini, silakan tinggalkan chat di kolom komentar YouTube saya. Terakhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan tutorial tentang React.js atau HTMX dan lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding.